Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita bernasib baik pasal kita telah berjumpa kembali kawan lama, iaitu Abang Syafiq yang selalunya memasakkan masakan yang hebat-hebat untuk kami di Super Spontan. Kali ini dia dengan syarikat Sembang Spontannya menghantarkan menu yang sangat gempak, iaitu ni nasi lemak bambu ni. Ha. Nice. Dia sebenarnya dimasak dalam bambu, lepas tu dia lemakkan nasi dia. Dan gempak. Dan menghantar juga sup tulang gangsternya. Yang memang daripada dulu gangster sampai sekarang gangster. Apa nama sup tulang ni? Kita pun tak apa tahu, tapi tak ingat. Dan juga dia ada bagi, ni lauk bagi nasi lemak ni. Ya. Yeah. Dia ada sambal sot. Sambal sotong. Kita ada sambal peru. Ye. Dan ni juga sambal daging. Dan satu lagi yang dia bagi kat kita yang sangat special is asam pedas panas teh-teo. Cakap tu betul, jangan salah cakap. Asam pedas teh-teo dan juga untuk melengkapinya ialah telur dadar. Dadar telur. Okay. Sekarang ni kita nak mencuba rezeki kita. Yes. Kita nak cuba memakannya. Ini dia kan. Dah keluar dah. Tadi datang dengan buluh dengan apa benda semua dah dikeluarkan. So kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sambalnya sangat sedap. Sekarang kita ambil sambal sot. Okey, sambal dia macam mana nak cakap? Dia bukan macam biasa-biasa eh. Sambal dia macam sambal legend. Sambal yang kita rasa ni macam terkenang sewaktu dulu semasa aku sedang. Macam. Sambal sotong dia macam mak buat. Hebat sambal sotong. Tak payah try apa-apa lagi dah. Sambal sotong tu dah sedap. Cuma dia suruh try semua, kita try ni dan daging. Dan kita ambil satu rendang paru dia. Ini rendang paru ke sambal paru ke tak tahu, tapi daripada saiz badan saya, awak tahu saya ni memang pencinta makanan. Dan saya tak makan yang biasa-biasa. Saya cuba cari yang sentiasa setiap sesuap tu dia tak merugikan saya dan sentiasa memberi kegembiraan sehingga sepanjang hayat. Sambal paru dia sedap. Rendang. Sedap rendang dia. Sedap. Sedap gila. Bukan proper eh. Sedap. Okey. Mari kita cuba asam pedas dia.
asam pedas potato. Ingat nasi yang dimakan ni, nasi yang dimasak dalam buluh. Okey, kepada pencinta-pencinta asam pedas, ni asam pedas Melaka ya, sejibit-jibit macam asam pedas Melaka yang kita pernah rasa kat Melaka. Naganya empuk, tak susah nak kunyah. Oh, baik. Okey, kita cuba pula sup tulang gangster dia. Menarik, dia macam manis sikit. Oh, pasal banyak bawang eh dia letak, so itu yang buat dia jadi manis. Okay, saya tak minat sangat manis, tapi nampak banyak bawang dia letak. So bawang tu yang buat bila masak tu naik karamel gula tu. Wow. Okay, setakat ni yang kurang minat sikit is the soup. Tapi okay, yang paling baik sambal sotong rendang daging, rendang paru dan juga asam pedas, memang champion. Okay, kalau berminat untuk order, tengok nombor telefon yang ada saya letak kat bawah tu. Order daripada Abah Syafiq nama dia. Dulu restoran dia nama dia Sembang Spontan. Okay, Sembang Spontan. Jangan lupa menonton Sembang Spontan kita yang akan datang. Kan? Enggak lah.